Nah lanjut tuh ke sisiran yang keempat, madunya bro. Ini mas batas madu. Nah, ini ada juga calon telur kaltu. Atau yang disebut dengan juga calon tatu. Biar tidak pecah alias biar koloni tidak menyusut, ini sebaiknya kita buang biar menjadi koloni super. Kalaupun memang mau dipecah bisa, ini untuk bahan pecah biar mereka membuat batu sendiri nanti. Madu. Dalam pengikatan jangan tergesa-gesa ya kawan, pelan-pelan saja, karena kalau rusak itu bisa rusak atau bisa juga koloni bisa meningkat yang pernah saya alami. Jadi nggak usah busu-busu, pelan-pelan saja. Kalau orang Jawa bilang awan-awan bakon pengkon. Lanjut ke sisir nomor 5. Matinya bu, itu akan matinya bu. Alhamdulillah, semoga berkah, bisa menjadi obat, segala obat. Madu ini mandi bu, obat. Banyak calon caltu bu. Udah berapa wae kita buang di mall di nol oyo ini buat di war nol kita buang aja tuh itu petak. Langsung kita pengirisan serang. Madu. Pemula wajib nganggu pengaman. Mau pengaman bonyok mas, bonyok rai. Nah, wani galak ekol. Oh ya tawon kesurupan. Mengkut di jalur jatah kontrakan madu, kok angel teman. Alon-alon buku. Baru nonton alangkah baiknya subscribe gratis, pijet tombol lapang ini subscribe, terus bunyikan lonceng biar kalau ada video terbaru dari kami mendapatkan notifikasi. Monggo yang pengen belajar tawon silahkan komen di bawah, share request.
tawal susah, kapan-kapan susah. Ada yang galak, ada yang enggak. Ya, galak ya secara umum. Kemarin ada yang bertanya kenapa kok nggak diambil sama anak-anaknya itu ini bro, ini anak ini saya kembalikan karena untuk kelangsungan hidup koloni ya tidak punah, kalau punah kasihan lebahnya. Kita ambil madunya, kita ambil anak-anaknya, itu namanya gagas loh. Kita harus tahu mana yang harus diambil dan mana yang tidak. Karena menurut tuan guru saya, umur lebah madu itu sekitar 3 bulan 4 bulan. Sedangkan ratu itu bisa berumur 3 sampai 4 5 tahun, bisa lebih. Kita panen lestari, kita ambil madunya, kita kembalikan telur an-an yang baru biar koloni tetap bertahan, madu tetap lanjut. Rayungnya wartawan. Lagi kita kembalikan lagi. Madu masih kita sisakan untuk menjaga koloni-koloni ya. Anak-anak bron atau lebah pejantan yang hitam-hitam, tidak nah, ini tanda-tandanya mau pecah koloni. Kalau saya sendiri, saya pribadi ini saya ambil biar tidak pecah koloni, biar koloni tetap jadi super. Thank you.
Kita kembalikan lagi bro, kita tutup lagi. Thank you.